Bahas apa kamu nih? Main game. Bah, dari tadi sudah nih main game nih. Kata dulu tidur naik atas. Okay. Bah, kata naik dulu. Kau bahas apa? Main game. Main game juga. Bah, dari tadi sudah nih. Kata dulu naik tidur. Revision kah? Kan main game saja. Agak naik atas. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ishrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesebuah keluarga, dua perkara yang perlu diberikan perhatian adalah hak dan tanggungjawab. Termasuk dalam perkara ini adalah kasih sayang ibu bapa kepada anak-anak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium cucu baginda Hasan, dan pada ketika itu Al-Aqra bin Habis At-Tamimi sedang duduk berdekatan, lalu dia berkata, "Aku mempunyai 10 orang anak dan aku tidak pernah mencium seorang pun daripada mereka." Maka Nabi melihat ke arahnya dan berkata, "Sesiapa tidak mengasihi, tidak akan dikasihi." Dalam menzahirkan perasaan tersebut kepada anak-anak, ibu bapa perlulah bersikap adil kepada semua anak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 90, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi." Ya'idhukum la'allakum tazakkarun. Terjemahannya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberikan kamu pengajaran agar kamu mengambil pengajaran. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari yang diceritakan oleh Nu'man bin Bashir, "Fattaqullaha wa a'dilu baina auladikum." Terjemahannya, bertakwalah kepada Allah, berlaku adillah di antara anak-anak kamu. Di antara kesan-kesan kepada anak-anak, apabila mereka merasa ibu bapa bersifat pilih kasih, pertama, rasa terpencil dan terasa hati. Kedua, menyuburkan sifat dengki antara anak-anak. Dan ketiga, menyebabkan emotional pain atau kecederaan emosi. Oleh itu, ibu bapa perlulah berusaha sebaik mungkin untuk bersifat adil dalam mengasihi anak-anak mereka, agar anak-anak akan sentiasa berkembang dengan baik dan menjadi aset paling berharga dunia dan akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.